Assalamualaikum. Hola hola cikibun cikibum. Hari ni akak nak kongsikan cara akak memasak ketam masak kamhyong. Ha, laju tak akak cakap. Okey, bahan-bahan untuk digunakan memasak ketam kamhyong adalah bawang merah dalam 2 biji dipotong dihiris halus bersama 1 biji bawang besar dipotong halus. Daun kari sesedap rasa. Udang kering, di sini akak dah hancurkan, apa, dah kasar udang kering ni. Lepas tu akak gunakan cili merah 1 batang saja. Tapi kalau nak pedas boleh gantikan dengan cili padi. Okey, sedikit kari, sos tiram, kicap, ni kicap manis boleh, buat gunakan kicap pekat pun boleh. Okey, dan juga sesame oil. Okey. Dan tak lupa juga kat sini akak dah siapkan bawang putih yang dicincang-cincang dan digoreng. Okey. Akak goreng bawang putih ni asing sebab nanti akak nak letakkan dia selepas siap masak kamhyong tu. Baru akak masukkan sebab akak nak crunchy-crunchy bawang putih tu. Okey. Apa lagi? Ha, masak. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton. Okey, mula-mula kita tumis bawang besar yang kita hiris, bawang kecil dan juga daun kari. Sebentar itu kita terus masukkan udang kering yang dikisar kasar. Okey, bahan tumisan dah garing macam tu. Kita masukkan lada yang dah dihiris. Okey, semua bahan dah garing. Kita masukkan 2 sudu kecil rempah kari. Okey, sini akak gunakan rempah kari ikan. Next step, letakkan sedikit sos tiram. Sedikit kicap manis. Akak ni buat video seorang-seorang sebab Abang Jamil dia tengah ketuk ketam. Buat ketuk ketam pi, ketuk ketam. Okey, bahan tumisan ni pekat. Jadi akak campurkan sedikit air. Cairkan sikit. Okay, time ni akak dah masukkan garam dan juga sedikit gula. Okay, lepas tu masukkan sedikit sesame oil. Dah boleh masukkan ketam. Masukkan semua ketam. Okey. Ini akak masakkan 2 ekor ketam sebab ni tak pedas. Nanti next recipe akak masakkan ketam yang pedas. Dalam rumah ni ada yang tak makan pedas. Okey, ketam ni kita kena tutup.
Ha, baru dia boleh masak. Okey, biarkan dalam 5 hingga 8 minit, okey? Okey. Dah 6 minit. Bau pun sedap. Ketam kampiun kita dah masak. Macam mana kita nak tahu ketam kita dah masak? Kita boleh tengok dekat kulit dia dah tukar colour. So, nanti time kita makan, kita tahulah dia dah masak. Aduh. Tu. Okay, dia punya isi tu dah putih macam tu. Nampak tak? Ha, itu tandanya dia dah masak. So, kita boleh hidangkan. Okey, bila kita nak hidangkan kepada para tetamu kita, okey, curahkan bawang putih. Jadi dia akan crunchy sedap. Okey, macam inilah cara hidang ni. Ha, minyak bawang putih dan isinya sekali. Dah. Okey, dah siap. Bon appetit. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.